Here we go guys, welcome to Sobat Ngacai. So welcome back to Sobat Ngacai. Hari ini gue akan menjelaskan salah satu karakter villain dari Spider-Man movie yang sudah muncul sebagai musuh pertama di film Spider-Man garapan MCU di Homecoming. Siapa lagi kalau bukan The Vulture. Vulture atau yang memiliki nama asli Adrian Toomes merupakan seorang kepala keluarga yang bekerja dalam pembersihan kota setelah invasi berkepanjangan dari Avengers dan makhluk asing. Dia dikontrak oleh pemerintah sehingga ia mampu membangun perusahaannya sendiri. Selain mengumpulkan bahan perang, dia juga menjual beberapa senjata yang dia rancang dengan energi asing kepada beberapa penjahat. Namun suatu saat ia menyadari bahwa kontraknya telah dibatalkan sepihak oleh pemerintah saat Tony Stark mengambil alih pembersihan dengan fokus penelitian keamanan. Tom sangat marah dan juga kesal, dia tidak berhenti sampai di situ. Ia mulai fokus pada pembuatan senjata mengerikan kepada para penjahat dengan melakukan pencurian dalam jumlah besar di tempat pembersihan dengan sebuah armor yang dijuluki dengan Vulture. Tidak hanya itu, Vulture juga mendapatkan beberapa pengembangan bekas dan senjata dari Stark Industry secara diam-diam. Hal tersebut diketahui oleh Spider-Man yang melakukan perlawanan. Dalam menghadapi Spider-Man, Vulture sempat meningkatkan kekuatan armornya 2 kali lipat, lebih canggih dan powerful. Hal tersebut membuat Spider-Man kewalahan dan menghadapinya. Saat Vulture mengetahui jati diri Spider-Man siapa, dia langsung menyerang Spider-Man secara membabi buta. Namun Spider-Man cukup cerdik dalam melawan Vulture dengan membantingnya dari udara. Vulture pun tertangkap dan dikirim ke penjara, yang dimana di penjara dia bertemu dengan Scorpion. So itu dia tentang Vulture, kita lanjut ke kekuatannya. Ia merupakan seorang jenius, kemudian dia menggunakan exosuit armor, punya kemampuan flight, strength armor, durability armor, agility armor, Chitauri gun, matter face, shifter, dan juga SIG Sauer V229. So itu dia tentang Vulture. Thank you buat yang udah nonton. See you di next video. Dadah.